Wow. Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat bakwan jagung bulat. Ini enak banget ya. Cara bikinnya sangat gampang, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan satu buah jagung manis. Ini jagungnya lumayan cukup besar ya ukurannya. Dan satu buah wortel. Jadi jagung dan wortel ini kita pipil ya. Wortelnya kita iris kotak-kotak kecil. Oke, ini jagung wortelnya sudah ready ya. Jagung sudah saya pipil dan wortelnya sudah saya iris kotak kecil-kecil. Kita tuang aja ke dalam mangkuk yang agak besar ya. Lalu di sini ada bumbu yang mesti kita haluskan. Yang pertama ada 3 siung bawang putih, 3 bawang merah, dan 3 cabai keriting. Ini udah saya haluskan, kita masukkan. Di sini saya ready ada daun bawang yang udah saya iris-iris ya. Sebanyak 3 batang, tapi batangnya ukuran yang kecil-kecil ya. Supaya tidak terlalu besar-besar. Jadi ini diiris-iris aja. Boleh 3, boleh 4 batang ya si daun bawangnya. Lalu kita aduk dulu ya. Semua bahan. Oke, ini udah tercampur. Saya tambahkan 1 bungkus bumbu kaldu. Untuk merek dan rasanya bebas. Tambahkan juga ada merica bubuk setengah sendok teh. Dan saya akan tambahkan ya kaldu jamur. Setengah sendok teh aja. Dan sedikit garam. Untuk garamnya disesuaikan aja ya. Kira-kira kalau jangan terlalu asin atau jangan terlalu banyak. Lalu kita aduk semua bumbu sama sayur mayur ini. Akan saya tambahkan ya 1 butir telur ayam. Aduk merata. Kalau sudah tercampur, sekarang kita masukkan tepung terigu. Di sini saya ready ada 200 gram tepung terigu. Dan 50 gram tepung beras. Kita aduk merata. Dan langsung kita tambahkan air ya. Tambahkan air secukupnya. Ya, kita lihat dulu. Di sini saya ready. Ada 250 ml air. Masukkan semua. Nanti kita lihat kurang atau enggaknya ya. Aduk merata. Nah, kurang sedikit ya airnya. Kita tambah lagi. Saya tambah lagi 350 ml. Jadi total air yang sudah saya masukkan sebanyak 300 ml atau 1 gelas setengah. Aduk merata. Oke, ini udah ready ya adonan bakwan jagungnya. Jadi bagi kawan-kawan yang mau koreksi rasa boleh dikoreksi ya. Kurang garam ataupun kurang apa. Langsung aja sekarang kita siapkan cetakan kue lumpur. Jadi kita mencetaknya menggunakan cetakan kue lumpur dulu ya supaya membentuk bulat. Di sini saya sudah ready ya cetakan kue lumpur dan ini sudah saya tambahkan sedikit minyak dan sudah saya panaskan. Nanti kalau sudah panas langsung aja kita cetak si bakwan jagungnya. Kita goreng setengah matang lalu setengah matang lagi kita keringkan di wajan sebelah lagi. Nah ya, saya ready ada 2 wajan, yang satu wajan minyak tebal dan satu lagi wajan bulat kue lumpur. Kalau sudah panas langsung aja ya kita cetak ya. Cetaknya jangan terlalu penuh ya, cuma seperempatnya aja atau satu centong. Saya pakai centong sayur nih. Nah, seperti ini ya. Agak di itu kan ya, apa ditekan sedikit supaya membulat. Nah, ya. Kalau sudah setengah matang boleh kita balik ya si ininya nih menggunakan sendok garpu seperti ini 2. Nah, kita balik. Juga kita balik ya. Nah, oke. Kalau udah setengah matang, saya akan angkat langsung ya, masukkan ke dalam minyak panas yang wajan sebelahnya. Ya, kita angkat ya. Ini belum matang ya, ini baru setengah matang. Kita angkat, kita pindahkan ke dalam wajan sebelahnya lagi ya. Nah. Jadi cara menggorengnya gampang ya. Kita lakukan semuanya, cetak dulu seperti ini sampai habis. Atau langsung digoreng seperti saya juga boleh.
Kita bolak-balik ya. Kalau di sini kita goreng sampai garing. Nah, di sini sebelah ya, saya sudah masukkan lagi yang baru. Jadi nanti langsung estafet ya, nggak ada jeda. Tapi kalau kawan-kawan mau menggoreng ini dulu semuanya boleh. Nanti digoreng keringnya belakangan. Itu juga boleh ya, itu opsional. Oke, kalau bakwan jagung bulatnya sudah garing ya, ini udah oke banget. Jadi langsung aja sekarang kita angkat. Kita tiriskan ya, kita lakukan semuanya ataupun kita goreng semuanya sampai adonannya habis. Oke. Bakwan jagung bulatnya sudah ready ya, sudah saya goreng semua. Alhamdulillah hasilnya jadi satu piring besar. Aromanya sangat harum sekali. Tak lupa saya sajikan dengan cabai rawit biar nampol ya. Kawan-kawan juga bisa menambahkan atau bisa cocolan dengan saus sambal, itu juga enak. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Sambil satu. Wow. Mari makan. Wow. Ini luarnya garing ya. Dalamnya itu lembut, gurih, crunchy-crunchy manis dari jagung manisnya. Wow. Perpaduan dengan cabai rawit ini tambah nampol. Ini benar-benar enak nih. Beda, sedikit beda dengan bawaan jagung pada umumnya ya. Ini lebih enak, yakin ya. Dan untuk menghasilkan gorengan yang garing, menggorengnya jangan terlalu tebal ya. Adonannya tipis-tipis aja supaya nanti bisa kering seperti ini. Wah. Pokoknya soal rasa ini sangat rekomendasi ya. Cara bikin sangat gampang, bahan-bahannya super simpel, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke, kawan. Untuk video bakwan jagung bulatnya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.